Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara mimbar agama Kristen. Dan seperti kesempatan sore ini, kita boleh ada karena kuasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa, lakukan kita pada saat ini dalam acara mimbar agama Kristen dengan tema peranan wanita dalam gereja dan puji Tuhan, kita bersyukur. Nah, narasumber kita telah bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Ibu Lasma Nenggolan STH Selamat sore Bu. Ya, selamat Puji selamat Tuhan sore, boleh kita bersama dengan pemirsa dalam acara pada agama Kristen ya Bu. Iya. Ya. Semua karena kebaikan Tuhan ya Bu. Amin. Kita ya. boleh melewati tahun bulan dan memasuki bulan Mei ini kita semua diberkati Tuhan. Kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan merupakan hal yang sangat luar biasa yang boleh kita syukur dalam kehidupan kita ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Tuhan di, di tengah-tengah kesibukan Ibu tapi masih bisa memberikan waktu buat kita buat pemirsa dalam memberikan berkat buat kita seperti yang ada pada sore hari ini. Tadi pemirsa yang dikasih Tuhan tadi sudah saya paparkan mengenai tema peranan wanita dalam gereja. Dan sebagai dasar firman Tuhan boleh kita ambil boleh kita membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiri, berdiam diri. Sekali lagi saya bacakan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, Ibu, Narasumber tadi kita sudah menjelaskan mengenai tema peranan wanita dalam gereja. Nah, kita sudah membacakan firman Tuhan ini. Ya. Ada kontras, ya, Bu, ya? ya. Tadi, bagaimana peranan perempuan itu dalam gereja? Tapi firman Tuhan tadi dikatakan yang dituliskan, kalau tidak salah, Timotius ini surat Timotius dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, Bu, ya? ya. Nah, apa maksud dalam dengan konteks surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini? Nah, jadi peranan wanita dalam gereja itu sangat mm -hmm. besar dan sangat berdampak banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Nah, mm -hmm. Paulus menuliskan bahwa baik aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, mm -hmm. pada zaman uh, pada zaman itu banyak perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan sundal seperti itu mereka berdandan tidak sesuai tidak seperti perempuan biasanya makanya hmm. di ayat yang ke-9 katakan demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas dengan sopan dan sederhana rambutnya jangan berkepang-kepang jangan memakai emas jangan mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Nah, pada waktu itu banyak perempuan-perempuan termasuk perempuan sundal-perempuan yang tidak benar pada waktu di situ. Jadi, dikehendaki pada waktu itu perempuan hendaklah dia hanya di rumah, mengurus rumah, kalaupun dalam ibadah mereka hanya uh, menunggu. Jadi yang memimpin itu hanya laki-laki. Itu pada uh, zaman itu. Hmm. Tapi Paulus juga uh, mengatakan bahwa baik Yahudi baik Yunani itu sama dikatakan. Jadi dalam konteks ini biarlah hanya laki-laki yang memimpin. Karena ben belum alim, pantas. Ya? A -a. Uh -huh. Karena waktu itu belum pantas. Jadi mereka melihat bahwa pada waktu banyak perempuan yang hanya ngomong, asal ngomong seperti tapi tidak sesuai dengan uh, mereka seperti itu. Sehingga banyak laki-laki merasa tidak pantas untuk dipimpin oleh seorang perempuan yang pada waktu itu uh -huh. seperti itu berarti dalam satu 12 tadi yang sudah kita bacakan ada alasan Rasul Paulus ya iya kenapa beliau kenapa Rasul Paulus menuliskan surat itu ya bu ya ada, ada alasan tertentu iya. mungkin uh -huh. ya tadi Masalah tempat yang karena dikaitkan dengan budaya karena iya. dikaitkan juga pada saat banyak situasi perempuan banyak perempuan situasi, iya. perempuan perempuan sundal baru dikaitkan juga pada saat itu tidak merupakan panggilan jua dalam iya, kehidupan mereka, ya Bu. Ya, jadi iya. daripada mungkin mempermalukan atau hmm. mungkin daripada tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya, iya. Rasul Paulus membuat surat ini, iya. gitu jadi ya Bu. Ya, mereka menuliskan ah. baik perempuan itu. Mendengar, Mendengar atau di rumah saja mengurus keluarga seperti itu tidak banyak berbicara. Nah itu zaman dahulu, bu iya, ya. Nanti mungkin itu. bisa ibu menjelaskan pada zaman sekarang ini bagaimana. Apakah terfokus kepada apa yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus pada zaman dahulu ya? Nah mungkin itu tadi ibu sudah menjelaskan peran wanita perempuan pada saat itu karena ada alasan iya. ya mm -mm. tidak malah terpanggil mungkin atau mungkin tidak ada persiapan pada zaman dahulu atau mungkin. Banyak perempuan-perempuan sundal pada zaman dahulu yeah. yang tidak bisa untuk melayani. Iya. Yeah, tadi itu. Nah sekarang, mengapa sih perempuan, hmm, posisi perempuan itu selalu menjadi masalah di gereja? Ketika mungkin dikaitkan dengan kepemimpinan, ataupun mungkin jangankan di gereja, mungkin kita melihat juga di, kepe, di pemerintahan juga. Iya. Yeah. Ada dua sisi mungkin. Pertama tadi, mengapa? Ini posisi perempuan selalu menjadi masalah di gereja, dan yang kedua di pemerintahan. Apakah? Di, seperti dikerja terfokus kepada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus seperti itu uh, itu mung, itu mungkin faktor ya kepemimpinan itu selalu lebih mm. lebih mantap dipegang oleh, oleh laki -laki. seorang laki-laki lebih mm. berwibawa seperti itu kadang-kadang mm -mm. kan mulut perempuan ini lebih banyak gitu ya mm. jadi untuk untuk memimpin itu terlalu banyak bicara ya salah mm. satu itu faktornya perempuan itu terlalu banyak bicara jadi mm. kurang wibawanya seperti itu jadi, kalau di dalam uh, kehidupan sehari-hari juga muncul seperti itu, ya, di dalam rumah, kalau sempat uh, perempuan berbicara. bicara, dan memang sebenarnya yang memimpin itu lebih baik. Laki-laki seperti mm. itu, kepemimpinan itu memang baiknya dipegang oleh seorang laki-laki, itu menurut saya. Tapi, kalau di gereja, sebenarnya uh, di gereja banyak pemimpin-pemimpin, jadi perempuan, misalkan jadi gembala. Mm -hmm. gitu ya, jadi pendeta mm -hmm. banyak tapi mereka memang benar-benar e, sikap mereka, perkataan mereka sudah betul-betul bisa mm -hmm. diteladani, dicontoh seperti itu. Iya, tapi kan kalau kita melihat dari munculnya perjuangan Ibu Kartini iya. ya membangkitkan peranan wanita itu sendiri dalam mm. baik dalam rumah tangga, gereja, organisasi, pemerintahan dan lain sebagainya. Ini mungkin mengatakan kepada kita ini loh, perempuan-perempuan yang siap juga, seperti Anda yang laki-laki, bisa sama-sama dipergunakan, dipakai, dipungsikan, sama. Ada mungkin yang hebat, yang pintar, ya, Bu? Ya, ya. itu perempuan sekarang, tapi nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih Pemirsa, masih tetap bersama dengan kami pada acara mimbar agama Kristen di sore hari ini. Uh, tadi kita sudah berbicara mengenai posisi perempuan, fungsi perempuan. Kalau kita lihat tadi dari firman Tuhan tadi ya, bu ya, ada larangan setelahnya. Tapi nyatanya sekarang ini kita sudah tidak lagi hal yang seperti itu yang kita ikutkan, melibatkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu mungkin ada alasan tertentu iya. dulu dibuat oleh Rasul Paulus ya. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan ada lain hal dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita mungkin boleh menilai tadi peranan wanita itu sangat penting dan sangat penting dalam kehidupan keluarga, pemerintah dan gereja. Kita ambil dari sisi gerejanya, Bu. Nah sekarang peran apa saja dalam pelayanan gereja yang dapat dilakukan oleh kaum wanita? Mungkin dalam pelayanan di gereja, di lingkungan dan di mana pun mungkin lebaran. Apa sih peran yang bisa dilakukan oleh perempuan itu? Oke. Okay. Nah, ke perempuan itu dia punya peranan banyak, banyak ya Bu ya. Banyak lebih banyak saya pikir lebih banyak uh, peranan perempuan itu daripada laki-laki ya. ya. Banyak ya. keistimewaannya uh -huh. karena uh -huh. uh, mereka lebih perempuan itu lebih kreatif. Uh -huh. Nah, contohnya kalau mereka di gereja, mereka bisa berkhotbah, uh -huh. mereka bisa main musik, mereka bisa mengajar, uh -huh. mereka juga bisa uh, Mengajar sekolah minggu, nah itu kalau di, di gereja, jadi semua bisa dilakukan oleh oh, seorang perempuan, sama. Ya, sama. Laki -laki -laki iya, ya? jadi sama. Mm -hmm. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. perempuan. Tapi Tetapi, sebaliknya, laki-laki sebaliknya, gitu ya. tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan. perempuan. Contoh di rumah, mm -hmm. ya kan? Apa yang nggak bisa dilakukan? Ya? Ya. apa yang nggak bisa dilakukan oleh seorang perempuan? ya Banyak, dia bisa mengajar ya. anaknya, bisa. Uh, Membantu ekonomi bisa juga mengajar mengurus anaknya, rumah mengurus tangga. rumah tangganya, hmm. mengurus keluarganya dengan ya. benar. Seperti itu, di dalam masyarakat juga seperti itu. Jadi, banyak peranan perempuan yang tidak ada batasnya. Ya, hmm. jadi perempuan itu tidak ada batasnya dalam melakukan apapun selama dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hmm. Seperti itu, jadi tidak ada batasannya. Apapun bisa dilakukan. Jadi, sekarang jadi pemimpin itu perempuan keren, kok enggak mm -mm. ada batasannya. Jadi kalau di kalau zaman-zaman dulu kan terlalu banyak ngomong. Sekarang kan banyak perempuan yang udah bisa uh, tahu dia berbicaranya kapan, tahu dia kapan ini, kapan uh, harus bicara, kapan mm -mm. tidak bicara. Itu sekarang dilakukan oleh perempuan. Maka banyak perempuan yang muncul menjadi orang-orang hebat, orang-orang iya. keren gitu. Boleh mungkin itu kita sadari karena perjuangan Raden Adik Kartini iya. ya. Um. Kalau mungkin dalam bayangan kita coba tidak ada perjuangan beliau, iya. mungkin perempuan hanya bertugas di rumah, di rumah saja aja, ya, tidak bisa Punya anak. Uh, iya, sama. tidak bisa dalam ikut organisasi iya. pemimpin di gereja Benar. dan lain sebagainya. Padahal kita lihat sekarang ini bahwa laki-laki dengan perempuan sama, sama. ya, iya. mempunyai peran yang sama macam-macamnya. Iya. Nah itu tadi. Uh, berarti tadi yang ibu jelaskan peranan perempuan di gereja itu banyak sekali. Banyak. Uh, semua uh. bisa dikerjakan. Tapi semua bisa dilakukan. Sebaliknya laki-laki belum uh, tentu bisa melakukan. Kurang kesabaran. <laughs> iya. Kalau bisa kita akan kurang sebaran, perempuan kesabaran. Perempuan itu lebih kreatif. Uh -uh ya kita mungkin ambil contohnya ibu ya bagaimana perempuan peran perempuan ini membina benar. mengajar di sekolah minggu iya, ya, karena ini perannya itu. dalam gereja benar, ya benar. Coba mungkin ibu jelaskan kalau perempuan diperhadapkan membina anak sekolah minggu adakah sama kesabarannya dengan laki-laki itu sangat berbeda hmm. ya sangat berbeda karena laki-laki kesabarannya kan lebih lebih rendah dibanding perempuan. Kalau mm. perempuan itu kan mau yang bagaimana-bagaimana gitu bagaimana, sabar. sabar. Mm -mm. Ah contohnya lah ya kalau guru sekolah Minggu mungkin satu laki-laki perempuan itu bisa banding sampai 100 ya, Kalau ya? guru, guru sekolah Minggu ya mm -hmm. jarang kan Paling, kalau ada guru sekolah minggu, dia laki-laki, uh, paling dia main musik. Mm -hmm. Nah, itulah perbedaannya, sangat Perbedaan berbeda ya, waktunya. seperti lebih itu. kuat pelayanan, kesempatan pelayanan bagi perempuan. Iya, dalam karena dia pakai itu perasaannya mm -hmm. lebih dalam, perasaannya mm -hmm. seperti itu menyentuh setiap anak-anak. Ya, gitu. Karena lebih mungkin mereka, perempuan ini yang lebih dekat mungkin kepada anak-anak. Iya. Kalau dalam gereja ya iya. Bu, ya. Nah, ini tadi sini, saya sudah mendengarkan bahwa peran perempuan ini tidak hanya satu, dua, tiga yeah. ya apa saja jadi kerjanya hmm. tadi ibu bilang bisa berkotbah, 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 mengajar, mengajar melayani, melayani ya, semua yang bisa nunggu. dilakukan melatih kor ada tidak perempuan melatih bisa bisa ya bu ya jadi Dan banyak tidak terbatas loh tidak terbatas ya. nah berbahagialah mungkin kita sebagai orang perempuan yang pada pada saat ini ya iya. kasih kesempatan buat kita Betul. kalau kita melihat pada zaman sekarang ini banyak kok perempuan perempuan Kristen yang di luar sana wanita wanita Kristen di luar sana yang tidak aktif melakukan perannya ini talenta mungkin mereka ada iya. ada talenta tapi mereka tidak mau menerapkan membagi talenta yang mereka iya, miliki bagaimana itu. dengan itu bu? Iya banyak perempuan tidak menyadari bahwa dirinya hebat mm -mm. banyak perempuan merasa bahwa dirinya nggak berfungsi banyak juga perempuan yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang bisa dibagikan buat orang lain mm -mm. banyak perempuan seperti itu. sehingga dia merasa bahwa aku nggak bisa melakukan apa-apa Lalu yang kedua, aku nggak peduli dengan itu, mm -hmm. seperti itu. Jadi ketidakpeduliannya, ketidakmengertiannya bahwa dirinya itu uh, ada talenta, ada kemampuan mm -hmm. yang harus dibagikan buat orang lain. Mm -hmm. Banyak perempuan di luar yang tidak peduli soal pelayanan. Tapi banyak juga perempuan dia tidak sebenarnya punya keterbatasan, tapi dia keluar dari dirinya, dia mendobrak dirinya bahwa nih, aku bisa aku bisa melakukan hmm. aku bisa berdampak aku punya ilmu yang bisa kebagikan aku bisa menolong orang lain seperti itu hmm. banyak perempuan yang seperti itu banyak perempuan hmm. yang gak peduli banyak juga perempuan yang keluar dari dirinya ya. seperti itu hmm -hmm. jadi kita boleh menilai mungkin yang ada kemauan belum tentu mereka dari latar belakang yang hebat iya, ya, Bu, ya betul belum tentu ada latar belakang iya. yang hebat hmm. tapi mereka ini mungkin apa perlu mau berbagi, pengetahuan, belajar, 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 ya. belajar terus, terus. Nah, bagaimana cara belajar mereka ini supaya bisa uh, memiliki kemampuan yang mungkin dipungsikanlah kemampuan mereka ini dalam suatu organisasi atau mungkin dalam satu gereja? Iya. Apakah gitu. mereka harus belajar mulai dari nol atau bagaimana? Mbak? Atau mungkin belajar dari hal segi melihat orang atau bagaimana? Uh, jadi seharusnya gereja punya peranan di sini ya, hmm. peranan gereja untuk Mencari mereka yang Belum menemukan Apa sebenarnya kemampuan mereka Jadi gereja nggak bisa hanya sekedar mendi Tapi mereka melihat Oh ini si A ini dia punya kemampuan hmm. Jadi mereka berusaha untuk mencari Kemampuan-kemampuan Dan mereka yang mungkin belum nampak kemampuannya Mereka bilang kamu bisa Kamu hebat ayo keluarkan kemampuanmu Seperti itu Dan perempuan seharusnya dia masuk komunitas hmm. Misalkan nih Masuk komunitas wanita bijak seperti mm -hmm. itu masuk di komunitas dan di komunitas itulah dia belajar dan nanti dia akan menjadi Oh bahwa saya ini punya kemampuan ternyata mm -hmm. saya ini berarti berharga Oh saya punya fungsi seperti ini gitu mm -hmm. dan mereka nanti akan belajar penasaran mm -hmm. terus Oh saya ini, di saya bisa saya berdampak saya punya fungsi gitu mm -hmm. itu jadi gereja harus benar-benar uh, merekrut atau gereja harus membuat suatu wadah di mana ada kumpulan wanita. Karena wanita itu jadi perempuan atau jadi seorang ibu. Ibu ya, seorang ibu itu enggak mudah loh. Mm -hmm. Itu peranan seorang ibu, seorang istri itu enggak mudah. Jadi istri, mm -hmm. jadi ibu itu bukan pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang uh, lumayan. ya Tapi buat mereka yang betul-betul masuk dalam wadah itu, itu menjadi sesuatu pekerjaan yang asik. Mm -hmm. Karena apa? Di dalamnya dia mengelayani. Mm -hmm. Waktu dia melakukan pekerjaan di rumah, yang ada dalam hatinya, aku melakukan seperti untuk Tuhan. Hmm. Waktu dia berada di dalam pelayanan, aku melakukan seperti untuk Tuhan. Oh, waktu ya. dia di lingkungan, aku melakukan seperti untuk Tuhan. Jadi, waktu dia melakukan pelayanan itu, waktu dia melakukan sesuatu, dia happy, dia bahagia hmm. melakukannya. Hmm. Nah, mereka harus ada di satu wadah yang tepat. Hmm. Jadi, perempuan kalau hanya di rumah, nggak bikin apa-apa, pasti bawaannya galau. Hmm bahkan ilmu yang dia punya atau kemampuan yang dia punya dia tertutup mm -mm. seperti itu itulah perempuan jadi banyak ya banyak peranan kita sebagai perempuan, perempuan. di dalam gereja mm -mm. seperti itu tadi bu menjelaskan perempuan itu juga bisa diasah bisa ada peran dari gereja itu sendiri iya, ya betul nah kalau ada peran kalau tidak ada peran dari gereja itu bagaimana nanti jadinya perempuan ini apakah mereka yang tadi mempunyai talenta kemampuan karena tidak ada peran dari gereja, suruhan dari gereja, ajakan dari gereja, bagaimana nanti jadinya mereka? Ini? Itulah yang seringkali membuat kenapa di dalam keluarga terjadi berantakan, hmm. kenapa terjadi kekurangan dalam rumah tangga. Itu kan karena peranan perempuan yang tidak memaksimalkan, contoh nih, perempuan kan. Manajemen keuangan, mm -mm. ada hubungannya, kan? Mm -mm. Jadi, kalau ada wadah perempuan, bisa dia melayani, juga bisa mengelola keuangannya, bisa mm -mm. menghasilkan duit, juga bisa. Mm -mm. Siapa yang melakukannya? Gereja-gereja mm -mm. gereja yang harus uh, membina, terlebih dahulu iya, ya? membina, terlebih dahulu, membina ya? para perempuan, para istri, mm -hmm. para ibu itu peranan gereja, ya. Mm -hmm. Makanya, uh, gereja wanita perempuan punya peranan besar di gereja, mm -hmm. termasuk tadi mencari orang-orang yang belum punya yang belum menyadari dia punya kemampuan. Dia punya itu. talenta tapi tidak di, dikeluarkan, bah, tidak, tidak dibagikan. Tidak dibagikan talenta yang dia miliki iya, ya. Seperti Jadi itu. tertutup ya, Bu ya. Jadi Ini nah, itu. sangat seru nih tadi Ibu bilang banyak sekali peran perempuan itu. Betul. Baik tadi Ibu jelaskan dalam gereja, dalam rumah tangga iya. ya. Kalau perempuan dalam keluarga Ribet saya rasa, Bu ya. Ribet, ribet mm -hmm. banget sudah bangun pagi iya, menyiapkan ini dan iya. sebagainya inilah peran iya. yang mungkin yang sering setiap saat kita ambil alih iya. dalam kehidupan kita betul. nah kalau perempuan dalam hal ini tidak hati-hati tidak waspada ini mungkin sering terjadi keributan dalam rumah tangga ya Jenung. karena tadi ibu bilang rumah tangga itu ada sangat perempuan yang sangat mempunyai peran Benar, betul ya Benar. jadi konteksnya ke sekarang ini jadilah kita perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan, iya. yang siap melayani Tuhan ya. Iya. Nah mungkin ini mungkin sebagai yang terakhir dalam pembahasan kita saat ini mengenai perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama baik mungkin dalam gereja itu sendiri, dalam rumah tangga, ya. Karena kita tahu di di rumah tangga ini banyak sekali peran perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki sedangkan peran laki-laki mencari nafkah, nah perempuan juga bisa melakukan itu. Betul. nah apakah peran ini sama dan mungkin bagaimana peran ini bisa di mereka sesuaikan antara suami dan istri, antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai keluarga mungkin yang harmonis, yang baik seperti itu. jadi mm -mm. peranan laki-laki dan perempuan itu sama, mm -mm. ya, oh, sama jadi ya? sama, jadi sama seperti itu tergantung kesepakatan itu tergantung kesepakatan suami dan istri mm -hmm. contoh dalam di rumah baik dalam mengerjakan pekerjaan di rumah itu tinggal kita bagi kamu mm. ini kamu ini intinya sama-sama mereka pokoknya tujuannya kita semuanya untuk kemuliaan mm -hmm. Tuhan berarti tidak salah dong kalau laki-laki itu setia membantu istri ya iya, seharusnya anda salah ya iya. itu namanya sama-sama mengerjakan iya. ya Nah, kalau Seharusnya laki-laki dan perempuan itu, tidak ada dibedakan pekerjaan itu. Oh, iya ya tidak uh, ada ada karena tadi dari awal kita bilang lebih banyak lah intinya peran tugas atau peran betul. perempuan ini daripada laki-laki. Nah, ya. iya. Kalau kita ingat lihat perempuan bisa melahirkan laki-laki bisa. Ya <laughs> gitu ya. Jadi iya. lebih berharga lebih banyak peran yang dimiliki oleh seorang perempuan. Iya. Baik. Tidaknya rumah tangga banyak juga dimiliki peran oleh perempuan, Betul, ya. Iya. Nah, apa kita ambil mungkin kesimpulan daripada peran wanita dalam gereja pada saat ini? Biar mungkin pemirsa dimanapun anda berada mungkin bisa memahami. Oh, ini tuh sebagai kesimpulan yang kita ambil dalam pertemuan kita pada Oke. sore hari ini. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama diciptakan Tuhan, mm -hmm. ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah segambar dan diberi. Dan diberi kuasa mm -hmm. untuk memelihara, untuk mengelola, untuk menguasai. Mm -hmm. Itu sama peranannya. Laki-laki dan perempuan itu memelihara, menguasai be... yang diciptakan Tuhan. Lalu laki-laki dan perempuan. Oke, okay, Bu, nanti kita akan lanjut setelah yang berikutnya. Oke. Okay. Terima kasih masih saudara bersama kami dalam acara mimbar agama Kristen pada sore hari ini. Nah, ibu tadi sebagai kesimpulan kita sudah ambil satu, laki-laki dan perempuan tadi sama iya. diciptakan oleh Tuhan. Dan yang berikut, nah laki-laki dan perempuan diberikan Tuhan kuasa untuk menguasai, memelihara, mengembangkan semua ciptaan Tuhan dan kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mm -hmm. Lalu yang terakhir bahwa perempuan tidak punya batas dalam kepemimpinan apapun yang dilakukan hanya dia dibatasi dengan uh, sikapnya saja. Jadi mm -hmm. tidak ada batasan, semua bebas melakukan apapun sesuai dengan standar firman Tuhan. Selagi bisa ya, Selagi ya? apa yang bisa dilakukan mm -hmm. untuk pekerjaan Tuhan, baik itu mengajar, baik itu uh, mengajar sekolah minggu, berkhotbah apapun, itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Oke, ya baik. Terima kasih, Bu. Luar biasa materi yang diberikan pada saat ini. Semoga kita kaum perempuan merasa bersyukur dan memiliki semangat yang luar biasa ya. Karena kita sama, sama di depan Tuhan dan perempuan sudah banyak dipergunakan dalam pemimpinan dan dalam bekerja. Pemirsa yang dikasih Tuhan tadi sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini. Yang pertama tadi, laki-laki dan perempuan kita ciptakan sama, benar sama ya. Yang kedua dikatakan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam hanya perbedaan dalam gender jenis status ya jenis kamu laki-laki aku perempuan. Kalau mengenai kepemimpinan kemampuan dan kemauan ada persamaan. Dan yang ketiga dikatakan perempuan tidak ada batas dalam memimpin dalam gereja baik mungkin dalam rumah tangga gereja dan pemerintahan tidak ada batas. Yang penting sanggup dan bisa ibu ya. ya? ya. Oke pemirsa yang dikasih Tuhan sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.